Shalom dan damai di hati saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi kita dalam renungan harian keluarga di hari ini. Sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah akan namamu karena kasih setiamu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami, memberkati kami dan mengaruniakan kami kembali hari yang baru di hari ini. Kami sungguh berterima kasih karena kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan terus memimpin dan menuntun kami. Mulai kami ada dalam awal aktivitas kami di hari ini. Biar kuasa Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami, di dalam kami juga hendak membaca merenungkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu akan menjadi berkat yang akan menuntun, menyertai perjalanan kehidupan kami di hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih Tuhan, bagian bahan bacaan perenungan kita di hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 7. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 7 berkata demikian. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Demikian firman Tuhan dengan tema perenungan kita, yaitu Roh Kudus berkuasa mengubah hidup kita. Saudaraku dalam Tuhan, selamat kita merayakan Hari Raya Pentakosta, sebuah perayaan yang penting bagi kehidupan orang yang percaya, di mana kita beroleh kepastian janji dari Tuhan Yesus bahwa penyertaannya sempurna, sungguh tiada berkesudahan dalam hidup kita melalui kehadiran Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur bagi kita. Meski dalam pemahaman iman kita sebagai orang Kristen bahwa Roh Kudus itu bukan baru ada pada peristiwa Pentakosta menurut kronologi yang dicatat oleh penginjil Lukas, secara khusus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13, melainkan Roh Kudus itu sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah saudaraku, Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Kristus itu sendiri telah ada dan berkarya di sepanjang segala zaman. Sebab dalam ketritunggalan, tidak ada yang lebih dahulu, tidak ada yang lebih kemudian, tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13, penginjil Lukas menghubungkan manifestasi Roh Kudus dengan hari raya panen bangsa Yahudi yang bernama Pentakosta, atau perayaan 50 hari atau 7 minggu sesudah Paskah. Dan tradisi perayaan ini berangkat dari tradisi memperingati pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai, yang mana disebutkan adanya tanda lidah api, gemuruh dan turunnya pemberian Allah. Bahwa dengan adanya hukum Taurat itu, maka semua kedua belas suku Israel dipersatukan menjadi satu bangsa milik Allah. Oleh sebab itu, banyak orang Yahudi yang sudah terpencar di bawah kolong langit ini dari berbagai penjuru dunia terkumpul di Bait Allah di Yerusalem. Demikian juga para rasul. Dan di saat itulah orang banyak menyaksikan sebuah kejadian yang luar biasa menakjubkan terjadi. Ketika kuasa Roh Kudus memenuhi para rasul dan mereka mulai berbicara, mulai berkata-kata menurut bahasa-bahasa yang ada di seluruh dunia, sehingga segala bangsa yang terhimpun di sana bisa mengerti dan memahami perkataan-perkataan para rasul itu. Sehingga banyak orang yang tercengang-cengang, keheranan menyaksikan peristiwa itu, di mana Roh Kudus telah bekerja dengan penuh kuasa, mengubahkan, melampaui akal pikiran manusia. Nah saudara-saudaraku dalam Tuhan, melalui perenungan saat ini kita dihentar pada pengakuan
akan kemahakuasaan Allah yang berkarya merancangkan segala sesuatu sesuka hatinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus berkuasa mengubah kehidupan kita, sehingga kita sebagai umat milik kepunyaannya kiranya bersedia memberi seantero hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk bersaksi bagi dunia ini. Mau memberi diri dikuasai oleh Roh Kudus untuk membawa sukacita di tengah-tengah duka cita, membawa kesabaran di tengah-tengah pergumulan, kemurahan di tengah-tengah ketiadaan dan kekurangan, kewaspadaan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan di tengah-tengah COVID-19, kebaikan di tengah-tengah kejahatan, kerajinan dan kerja keras di tengah-tengah kemalasan, kesetiaan di tengah ketidaksetiaan, dan membawa damai dan kasih di tengah-tengah perselisihan dan perseteruan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan yang ada di hadapan hadirat-Mu saat ini. Kiranya firman-Mu akan terus memberkati kami, akan terus mengokohkan kami, meneguhkan iman kami, untuk kami menjalani hari-hari hidup ini dengan membiarkan kuasa Roh-Mu yang kudus, yang merancang, menuntun, mengarahkan, dan menghentar perjalanan hidup kami. Karena kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus akan memberi kepastian bagi kami, menatap, bahkan meraih akan masa depan kami. Berkati kami Tuhan, pribadi, keluarga, persekutuan kami, di dalam kami menjalani hari-hari hidup, aktivitas kami di sepanjang hari ini, di sepanjang kehidupan kami, melalui peran, tugas, dan tanggung jawab yang Tuhan telah karuniakan bagi setiap kami. Usaha, kerja, mata pencarian kami, pendidikan kami, Tuhan berkati. Dan segala harapan-harapan kami ke depan, biar Roh-Mu yang kudus yang merancangkan, Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun dan mengarahkan, dan selalu kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan mengaruniakan bagi kami kebaikan, bahkan keselamatan di dalam kehidupan ini, di bumi dan di surga. Jaga lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala bencana dan mara bahaya, jauhkan kami dari pandemi COVID-19, tapi sehat-sehatkan kami selalu menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau Tuhan. Kami beroleh kepastian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara kekasih, Tuhan memberkati kita yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.